saya datang ke smelter miliknya PT Freeport Indonesia, dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72% seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Ini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600 ribu ton per tahun. Diserap oleh copper foil ke sini sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai, yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan, smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada produksi.